Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Yang terhormat pimpinan Komisi 3 Saya didampingi dua orang Sekaligus saya memperkenalkan Sebelah kiri ini Mr. Dr. Habibur Rahman Sebagai wakil ketua Mohon izin dulu duduknya di sana Sekarang beda sini Ya ini karena mengganti almarhum Pak Desmond yang dipanggil Tuhan terlalu cepat. Jadi saya perkenalkan, beliau Wakil Ketua dari Partai Gerindra. Sebelah kanan saya, Pak Pangeran, kalau ini sudah dikenal, jadi rapat pagi hari ini kita didampingi dua Wakil Ketua, kalau dalam hal rapat, karena didampingi dua, itu sudah quorum, pimpinannya quorum. Anggotanya ini belum korum, jadi kita dengerin. Kemudian yang kedua, yang terhormat, Kepala Kops Lalu Lintas Polri, Pak Irjen Firman, beserta seluruh jajarannya yang kami hormati. Pertama-tama, marilah kita panjakan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas perkenannya kita dapat melaksanakan dan menghadiri rapat dengan pendapat ini rapat dengan pendapat, bukan rapat kerja, rapat dengan pendapat Komisi 3 DPR RI dengan Korps Lalu Lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam keadaan sehat walafiat. Berdasarkan laporan sekretariat yang hadir belum quorum. Mohon izin karena belum quorum, rapat resmi sebenarnya enggak bisa dibuka. Tetapi atas dasar kesepakatan kita ingin mendengarkan lebih dulu kita mulai tetap mulai rapat ya, tapi kita nggak akan ambil putusan sebelum quorum. Oleh karena itu, dengan permohonan maaf kami dari DPR kepada seluruh jajaran lantas, kami mohon maaf untuk itu kita tetap rapat kita buka dan rapat saya nyatakan terbuka. Oke ya. Sudah korum. Mana? Itu ada Pak Zaki Uli membuat kita korum. terima kasih Pak Jek. Wah, lebih lagi, lebih Pak. Oh, ya ini kalau quorum fraksi disahkan Pak, juga bisa. Ini fraksi sudah ya? Ya, berarti izin rapat dinyatakan quorum dan saya buka. Kami ucapkan terima kasih atas keadaan Kak atas seluruh jajaran yang bersedia memenuhi undangan Komisi 3 DPR RI perkenalkan kami dalam kegiatan RDP hari ini yaitu yang pertama agendanya mendengarkan penjelasan Kakor Lantas atas yang ditanyakan tertulis oleh Komisi Tiga. Yang kedua kita diskusi, yang terakhir kesimpulan. Kami ingin minta persetujuan rapat ini kita akhiri jam 12 ya. Hadirin yang kami hormati, sesuai Pasal 174 ayat 1 dan ayat 2 huruf c serta Pasal 207 ayat 1 Peraturan DPR RI Nomor 1 tahun 2020 tentang tatip menyebutkan bahwa DPR RI mempunyai tugas pengawasan, sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang Dasar 45 dan dalam melakukan pengawasan atas kebijakan pemerintah, setiap anggota berhak mengawasi pelaksanaan peraturan perundangan, pelaksanaan APBN dan kebijakan pemerintah serta memperjuangkan kepentingan masyarakat termasuk masyarakat di daerah pembelian. Jadi, mohon izin kalau nanti PNBP-nya Kakor Lantas itu turun karena peraturan Kapolri yang membuat tarifnya nol, itu bisa disoal di sini. Ini kira-kira gambarannya. Atas dasar ketentuan tersebut, kami ingin mengetahui capaian target PNBP dan pemanfaatnya di tahun 2022, serta target untuk tahun 2023. Selain itu, kita juga ingin postur dukungan anggaran tahun 2023 apakah masih perlu untuk dilakukan penajaman. Itu kira-kira. Untuk mempersingkat jalannya rapat, Komisi 3 ingin mendengarkan penjelasan dari Saudara Kakor Lantas Saudara Irjen Firman. Kami persilahkan untuk memberikan persilahkan. Rekan-rekan sekalian, kita beri kesempatan Pak Kakor Lantas untuk menjelaskan yang kita tanyakan. Kami persilahkan Pak Kakor Lantas, monggo. Waktunya bebas. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat dan kami muliakan Ketua Komisi 3 DPR RI, para Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, para Ketua Fraksi dan Anggota Komisi 3 DPR RI. Izin menyampaikan laporan sesuai dengan surat undangan yang disampaikan oleh Komisi 3 kepada kami pada hari ini. Dengan nomor surat B8056, kami hadir pagi ini, Bapak, bersama seluruh staf lengkap, para direktur, dan para kabak serta kasubdit yang mengawaki e, struktur yang ada di Korlantas. Ijinkan kami, pagi hari ini, moga moga bahan sudah diterima oleh Bapak-bapak semua kami menyampaikan bahan paparan sekaligus kami ingin membacakan untuk uh, runtutan moga-moga nanti bisa membawa kepada satu gambaran tentang hal yang ditanyakan maupun yang kami laksanakan selama tahun 2022 dan 2023 ini. Ada empat pertanyaan Bapak yang sudah kami terima, izinkan kami menyampaikan moga-moga bisa uh, terjawab dan kami mohon arahan nanti pada saat akhir daripada paparan kami. <tuh> Yang pertama, untuk capaian target PNBP di tahun 2022 dan pemanfaatannya, serta target pencapaian PNBP di tahun 2023, capaian atau realisasi PNBP fungsi lalu lintas tahun 2022 adalah sebesar 8 triliun 65 miliar sekian atau 105,42 persen dari target sebesar 7,6 yang ditargetkan pada saat itu. Berdasarkan tabel di atas, pencapaian PNBP fungsi lalu lintas tahun 2022 terdapat sembilan komponen material regiden yang melebihi target 100 persen, yaitu SNK, BPKB, TNKB SIM perpanjangan, mutasi, SKUKP, TNKB batas negara, STNK, dan nomor registrasi pilihan. Hal tersebut dilatar belakangnya oleh yang pertama, Adanya kebijakan Kantor Lantas Polri terkait penghapusan data kendaraan yang tidak membayar pajak kendaraan pada program penggratisan atas biaya BBN2. Atas kebijakan ini maka tingkat kepatuhan masyarakat meningkat disertai dengan adanya program pemutihan pajak kendaraan bermotor oleh Dispenda sehingga secara langsung berdampak pada pencapaian PNBP khususnya STNK, BPKB, TNKB, mutasi, tanda nomor kendaraan dan nomor registrasi kendaraan pilihan. B. Terkait SIM perpanjangan dan SKU KP yang mencapai target di atas 100%, dikarenakan masyarakat yang telah memiliki SIM lebih aware atau peduli untuk memperpanjang SIM yang dimiliki, dikarenakan prosesnya yang lebih mudah dan sederhana, terlebih dalam proses perpanjangan SIM, Korlantas telah membangun dan mengembangkan aplikasi SINAR. Sedangkan tiga komponen material regiden lainnya belum dapat mencapai target 100%, yaitu SIM baru, STCK, dan tanda coba kendaraan baru, tanda coba kendaraan bermotor, Adapun hal yang melatar belakang hal tersebut adalah dengan adanya kebijakan penyediaan tiang manual telah berimplikasi pada tingkat kepatuhan masyarakat dalam memiliki SIM, khususnya SIM baru. Di lain sisi, penerapan etle saat ini belum mengcover ketika seseorang pengendara atau pengemudi memiliki SIM atau tidak karena pada saat mengendarai kendaraannya. B. Terkait STCK, bahwa saat ini proses registrasi kendaraan baru sehingga terbitnya STNK lebih cepat dibandingkan dengan masa berlakunya STCK yang 14 hari. Di lain sisi, pengadaan STCK saat ini masih memperhitungkan proses penerbitan STNK lebih dari 14 hari untuk kendaraan CKD dan 3 STCK untuk kendaraan CBU. Terkait tanda coba kendaraan bermotor, bahwa sesuai dengan dengan jukrah, penggunaan TCKB dapat digunakan secara berulang lebih dari satu STCK dan TCKB dapat diterbitkan atau dicetak kembali apabila TCKB tersebut hilang atau rusak. Pemanfaatan anggaran PNBP Korlantas pada tahun 2022. Yang pertama, anggaran PNBP Korlantas tahun 2022 adalah sebesar 3,7 triliun dengan belanja modal sejumlah 1,250 triliun dan belanja barang sejumlah 2,5 triliun. Adapun pemanfaatannya sebagai berikut. Untuk belanja modal, anggaran belanja modal sejumlah dua setengah triliun digunakan untuk pengadaan dan pengembangan IT serta sarana dan prasarana korlantas Polri sebagai berikut. Yang pertama pengadaan transmor roda 2, 4, dan 6 yang terdiri dari kendaraan patroli untuk jenis listrik roda 2, kendaraan konvensional patroli sebanyak 100 unit, pengadaan transmor roda 2 operasional korlantas sebanyak 34 unit, dan lain sebagainya kami sudah siapkan di data tidak kami bacakan seluruhnya mengingat waktu kemudian perbaikan software dan peralatan pendukung untuk penegakan hukum lalu lintas adanya pengadaan kendaraan olah TKP adanya kendaraan-kendaraan pertolongan RAR yang kami maksud adalah kendaraan-kendaraan pertolongan di jalan pengadaan alat ukur kadar alkohol dalam tubuh pengemudi mengingat dari hasil NF banyak diduga masyarakat sudah mengkonsumsi alkohol ketika mengemudikan kendaraan yang khususnya di wilayah Indonesia bagian timur. Lalu pengadaan perangkat bodycam, pengadaan alat dan software pendataan Turjawali, software-software analisa, analis, analisa kecelakaan lalu lintas, serta adanya pengadaan mobil handle etlin nasional. Lalu perangkat satpas untuk SIM, pengadaan perangkat 6 satpas, pengadaan perangkat SIM keliling sebanyak 70 unit. Pembangunan, lalu berikutnya pembangunan TMC, RTMC, dan Smart City. Ada di Sukoharjo, DIY Banjarmasin, kemudian pengembangan RTMC di Tiga Polda, serta pembangunan yang masih berjalan, pembangunan Smart City di Denpasar. Pembangunan sistem aplikasi Korlantas, pengembangan sistem aplikasi 3I yang sudah kita uh, aplikasikan pada saat pengamanan, baik kemarin Lebaran maupun uh, KTT, lalu penguatan aplikasi data laka lantas online atau IRS, MS. Berikutnya software dan peralatan pendukung regiden lalu lintas. Pengadaan sistem digital QR Code untuk SIM, pengadaan alat cek fisik Runmore Digital, serta pengadaan perangkat arsip digital Runmore. Nanti penjelasan akan kami sampaikan di belakang. Pengadaan peralatan mesin-mesin kantor, baik untuk videotron, komputer, maupun perbaikan lapangan tembak, serta pengadaan alat pemadam kebakaran, serta matras untuk mendukung latihan bela diri. Lalu untuk belanja barang, Anggaran belanja barang sejumlah 2,5 triliun digunakan untuk mendukung kegiatan bidang penegakan hukum, regiden, kamsel, bakops, bakrenmin dan baktik. Lalu target PNBP fungsi lantas tahun 2023 adalah sebesar 8,831 triliun sebagai berikut. Bahwa nomor satu, target PNBP fungsi lantas tahun anggaran 2023 sebesar 8,8 triliun meningkat sebesar 15,43 persen, yaitu sekitar 1,180 triliun, dibandingkan target PNBP tahun 2022 sebesar 7,6 triliun. Capaian PNBP tahun 2023, Januari sampai bulan Mei, mohon izin Bapak, eh, tidak sampai bulan Juni, adalah sebesar 36 persen dari target sebesar 8,831. Masih di bawah target, Januari sampai dengan Mei sebesar 41,67 persen atau sebesar 3,679. Kami terus membangun upaya melalui kebijakan dan strategi untuk menstimulus tercapainya target 100 persen PNBP tahun 2023. Catatan yang disampaikan oleh Bapak Pimpinan Rapat tadi bahwa Surat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor B1832 Dua Romawi tahun 2023 tanggal 28 Februari 2023 perihal permohonan persetujuan penerapan tarif PNBP Polri sampai dengan 0% ini akan berdampak terhadap potensi pencapaian target PNBP tahun 2023 tidak akan mencapai 100 persen. Ini untuk bantuan dukungan kendaraan e, listrik, Bapak. Kemudian yang kedua, postur dukungan anggaran tahun 2023, program-program prioritas, serta kebutuhan dukungan yang masih belum terpenuhi, terutama dalam rangka mendukung program pemerintah dalam dan mencapai target PNBP. Di slide kami sampaikan postur anggaran korlantas tahun 2022 2023 Adapun anggaran PNBP Korlantas pada tahun 2023 perbelanja terdiri dari perbelanja modal sebesar 1,4 triliun dan belanja barang sebesar 2,9 triliun. Pada tahun 2022, anggaran PNBP Korlantas Polri sebesar 3,7 triliun atau 54,6 persen dari anggaran PNBP Polri sebesar 7 triliun. Sedangkan untuk anggaran PNBP Korlantas tahun 2023 terdapat kenaikan sebesar 15,46 persen apabila dibandingkan dengan anggaran PNBP Korlantas Polri tahun 2022. Bila dilihat dari per program anggaran terdiri dari program profesionalisme SDM 24 miliar, program penyelidikan dan penyidikan tindak pidana 700 miliar, program modernisasi Almatsus dan Sarpas 1,5 triliun, program harkam tipmas 2,7 triliun. Program prioritas korlantas Polri adalah termasuk dalam 8 program quick win wins Presisi Kapolri tahun 2023. Adapun program tersebut adalah sebagai berikut. A mengoptimalkan penegakan hukum lantas secara humanis dengan pemanfaatan etle merupakan program 6 kegiatan kedua. B meningkatkan pelayanan publik dengan memberikan pelayanan kepada peserta ujian SIM yang gagal merupakan program 7 kegiatan 4. Menghilangkan budaya pungli gratifikasi transaksional dalam pelayanan publik SIM dan STNK merupakan program 7 kegiatan 5. Program-program prioritas korlantas tersebut di atas dilaksanakan oleh pengemban fungsi lalu lintas di jajaran kewilayahan. Dalam pasal 17 PP 80 2012, peralatan pemeriksaan persyaratan laik jalan ranmor paling sedikit terdiri atas alat uji rem, alat uji gas buang, alat uji penerangan atau alat uji kebisingan. Alat uji ini belum semuanya terpenuhi, hanya alat uji alkohol saja yang telah diadakan pada tahun 2023 sejumlah 100 unit. Kemudian catatan berikutnya adalah eh, adanya pertambahan permintaan pengawalan dari kementerian lembaga. Namun sudah tiga, -tiga tahun terakhir ini kami belum alokasikan kembali pengadaan motor pengawalan. Tambahan terbaru adalah yang listrik untuk digunakan oleh KTT pada saat di Bali. Kemudian sistem pembinaan dan penyelenggaraan fungsi lalu lintas yang meliputi eh, Dikmas Lantas, Gakum, gak kemudian Jian Lantas, registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor serta pengadaan mengadakan patroli jalan raya. Untuk Kamsel Bidang Kamsel kor Lantas, yang pertama Polisi Sahabat Anak. Ini dokumen-dokumen yang kami eh, sertakan. Kemudian ada Pocil, kemudian kami masih eh, kegiatan di taman lalu lintas, cara aman ke sekolah, patroli ke sekolah. Kementerian Keamanan Sekolah serta Polis Go to School. Lalu yang G adalah diseminasi atau memberikan pemahaman kepada para guru. Karena kami berasumsi kalau kalau muridnya ini ber berganti, kalau guru ini dia akan selalu berada di sekolah-sekolah untuk memberikan materi lalu lintas kepada peserta didik. Kemudian kampus pelopor keselamatan. Mohon izin Pak, KPK namanya juga Pak, tapi ini KPK. Ditulis dengan huruf ini adalah kampus pelopor keselamatan. Jadi kami masuk ke kampus-kampus dengan harapan mereka bisa menjadi pelopor untuk tertib lalu lintas. Lalu kampung tertib lalu lintas, kampanye tertib lalu lintas, lalu melalui media-media elektronik, baik TV maupun medsos serta TV program, lalu pembinaan dan penyuluhan komunitas. Pengkajian masalah lalu lintas yang pertama tentang andalalin adalah kegiatan kajian lalu lintas yang memprediksi apakah infrastruktur transportasi dalam suatu wilayah yang terdampak karena adanya pembangunan pusat kegiatan Pembangunan pemukiman dan pembangunan infrastruktur dapat melayani lalu lintas yang ada. B. Kajian jalan tol. Alhamdulillah, untuk kajian jalan tol sudah kita laksanakan bersamaan persiapan pengamanan lebaran dengan kita laksanakan dalam dua tahun belakangan ini bersama para uh, stakeholders terkait. Kemudian kajian, kawan industri, kajian kawasan industri, kajian penyeberangan, kemudian kajian untuk pemindahan ibu kota negara Republik Indonesia, algoritma road safety, kajian block spot atau trouble spot untuk mengantisipasi atau serta menghilangkan faktor penyebab kecelakaan, lalu kajian antar moda transportasi angkutan umum, kajian wilayah perbatasan, kajian lokasi-lokasi wisata, TARC atau traffic accident research center yang dimaksudkan untuk eh, tujuan dari program ini adalah melakukan penelitian kecelakaan lalu lintas dan menyelenggarakan penelitian-penelitian terkait kecelakaan lalu lintas. Tim Korlantas berkolaborasi dengan akademisi dari berbagai disiplin yang berbeda untuk melakukan penelitian terhadap kecelakaan lalu lintas. Lalu indeks road safety, penyusunan indeks keselamatan jalan sebagai instrumen pengukuran kinerja keselamatan jalan maupun perencanaan dan pengambilan keputusan untuk meningkatkan keselamatan jalan raya. Yang terakhir adalah road safety partnership, kegiatan-kegiatan yang langsung berada di jalan, kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh masing-masing poda jajaran dengan melibatkan para pemangku kepentingan untuk mencegah laka maupun kerjasama penanganan pasca laka lantas. Kami laporkan kepada Bapak dan Ibu peserta rapat sekalian bahwa sampai hari ini jumlah kamera etle adalah 433 untuk yang statis, 5 untuk weight in motion atau untuk Penimbangan yang bersifat uh, mobile, kemudian 806 mobil handheld, 65 mobil onboard, sedangkan yang dibutuhkan, kami yang memiliki data masih cukup jauh, Bapak, 3.465 yang statis, kemudian weight in motion ini sampai 1.472, dan lain sebagainya, kami laporkan bahwa pemenuhan ETLE yang menjadi program Bapak Kapolri ini berada di tengah-tengah uh, anggaran berjalan, dan kami mengadakan tur kepada Bapak-Bapak dan Ibu para pimpinan daerah di wilayah dengan mengingatkan tentang potensi peningkatan pajak kendaraan bermotor di wilayahnya masing-masing karena ternyata potensi ini sampai triliunan Bapak. Jadi kami juga mendorong para dir lantas, para kasar lantas untuk juga merapat ke DPRD 1 maupun 2 masing-masing dengan harapan apabila anggaran yang diturunkan ke kor lantas maupun ke Polda-Polda tidak mencukupi. Kita harapkan adanya hibah dan lain sebagainya untuk menambah kekurangan anggaran, ataupun sifatnya penambahan barang-barang yang ada di wilayah bisa dipenuhi oleh pimpinan-pimpinan daerah. Kemudian, ETLE yang merupakan sistem penegakan hukum di bidang lalu lintas yang berbasis teknologi informasi dengan menggunakan perangkat elektronik ini juga kita tingkatkan terus kemampuannya untuk bisa mengenali plat nomor sampaikan sampai kepada jumlah e, jenis pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat ketika berada di jalan raya. Manfaatnya adalah satu mampu membangun budaya tertib, kemudian meminimalisasi potensi pelanggaran, adanya sistem terpadu mendukung program pemerintah, meningkatkan kualitas keselamatan, mampu memberikan pelayanan bidang prima bidang keamanan keselamatan ketimbang lalu lintas serta mencegah konflik antara petugas dan masyarakat serta mencegah terjadinya penyimpangan. Ini menjadi catatan Bapak Kapolri, khusus untuk pelanggaran-pelanggaran yang berpotensi diharapkan petugas bisa lebih aktif di jalan untuk memberikan teguran langsung sehingga pencegahan kecelakaan ini bisa diminimalisasi. Kemudian kami laporkan juga kepada Bapak dan Ibu sekalian bahwa sampai hari ini Alhamdulillah jujur Pak secara pribadi ini kami sudah mulai pada saat pangkat kami pamen dulu Pak di Korlantas. Ini baru bisa ditandatangani tahun ini Pak. Bapak Kapolri, Bapak Jaksa Agung, dan dari MA menandatangani kesepahaman tentang pemanfaatan dana tilang. Jadi, selama ini masyarakat tahunya, kalau tilang itu uang masuk ke polisi, Pak. Alhamdulillah, ini tiga pimpinan sudah tanda tangan, mohon dukungannya untuk bisa disampaikan ini ke Menteri Keuangan, Bapak. Sehingga anggaran yang kami laporkan tadi, selama ini kami memanfaatkan adalah dana PNBP regiden untuk Gakum dan lain sebagainya kami mencoba melalui pemanfaatan dana tilang ini melalui Menteri Keuangan bisa menambah dan kita fokuskan ke insentif dan penambahan alat-alat penegakan hukum lalu lintas ini eh, kami perlu sampaikan karena kami meyakini bahwa Bapak, -Bapak Komisi 3 adalah yang mengomandoi tiga apat penegak hukum ini Bapak terima kasih Pak kami, eh, kami lanjutkan kemudian IRSMS e, kami sampaikan kepada bapak tadi bahwa ini penting kita laksanakan program-program ini dan kemarin beberapa program ini sudah dipatenkan di Kementerian Hukum dan Ham. Kita harapkan dukungan-dukungan ini menjadi satu dukungan yang e, bisa berjalan secara e, terus-menerus dalam setiap e, program tahun anggaran yang ada di khususnya di Polri dan Polisi program Korlantas maksud kami untuk terus secara otomatis dimasukkan dalam program-program yang berkelanjutan. Kami berharap dan dengan adanya RSMS ini penting karena jika Polri menyajikan data yang tidak akurat tentunya dampaknya juga akan lebih luas lagi. Bahkan dapat mencerminkan kinerja Polri yang buruk sehingga data yang disajikan Polri mengenai korban dan kerugian material akibat laka tidak digunakan oleh pemerintah sebagai rujukan dalam merancang anggaran pembangunan infrastruktur jalan. Oleh karena itu, kami terus harus berkomitmen melaksanakan sistem dan metode pendataan tersebut dengan sungguh-sungguh -sungguh, sesuai dengan instruksi-instruksi yang telah diturunkan seluruh di Telantas Polda dan telah dilaksanakan pelatihan kepada personil untuk menanganinya. Untuk menunjang hal tersebut diperlukan pendataan kecelakaan lalu lintas yang valid dan e, RSMS ini sudah kami gunakan sejak tahun 2011 sampai sekarang. Pada Kementerian Lembaga Tingkat Pusat telah menggunakan database ini sebagai dasar perbaikan guna mewujudkan lalu lintas yang berkeselamatan. Kemudian kami juga mengembangkan terus penanganan laka metode, metode TAA. Ini didampingi dengan kendaraan TAA-nya, Bapak. E, kemarin beberapa kecelakaan kita sudah memanfaatkan teknologi ini untuk memaksimalkan objektivitas penanganan laka. Alhamdulillah, Kejaksaan sudah menerima dengan baik hasil TAA ini, e, sehingga kita bisa menggambarkan secara real tentang proses terjadinya sebuah kecelakaan melalui tiga dimensi yang dihasilkan dari proses alat ini. Namun sekali lagi alat yang dibutuhkan masih cukup banyak sehingga kami tadi berpikir bahwa dari pemanfaatan dana tilang inilah TAA bisa kita tambah Pak. moga-moga ini tidak mengurangi dana PNBP regiden ketika kita sudah menambah dari dana tilang mohon dukungan dari Bapak semua untuk ini bisa supaya uangnya Pak Yusri ini bisa dipakai untuk regiden maksimal uang tilang keopaan Kemudian penyidikan laka lantas dengan anggaran lidik-sidik, kami juga masih harus me bekerja keras karena kemampuan untuk melakukan peningkatan latihan kompetensi yang bersertifikat para penyidik laka masih jauh dibanding dengan penyidik yang ada di tanah air. Karena ini sekali lagi keterbatasan anggaran, Moga-moga dari data, data dari anggaran-anggaran yang ada kami bisa e, menambah jumlah masyarakat, jumlah penyidik yang mendapat sertifikasi. Arahan Bapak Kapolri sudah jelas Pak, sekarang yang boleh melakukan penilangan adalah penyidik yang bersertifikasi. Jadi tidak semua anggota di jalan e, dibekali dengan tilang. Karena tilang ini juga konsumensinya nanti adalah dengan insentif yang diterima. Moga-moga dari dana tilang ini lagi juga akan diturunkan dan insentif baik yang di belakang yang di back office, etle maupun petugas yang ada di lapangan. Kita ingin mendorong masa anggota kita yang malas-malas ikut dikjur, pak. Tidak kita kasih tilang, pak. Biasanya mereka cuma mau di jalan, kita bilang kalau harus ada sertifikasi dan kualifikasi tertentu baru dia dikasih pegang tilang dan nanti konsekuensinya mendapatkan insentif. Kemudian kami juga mengembangkan aplikasi E Turjawali dengan adanya aplikasi ini kita harapkan kita bisa membaca peta pada setiap kantor-kantor kita sekarang sudah berubah Pak enggak lagi kotak-kotak kali -kotak seperti yang kita kenal dulu kantor polisi tapi sekarang semuanya rata-rata sudah ada model command center dengan pantauan CCTV dan lain sebagainya memudahkan petugas yang ada di kantor untuk memberikan instruksi kepada petugas yang ada di lapangan serta diberikan bekal-bekal yang lain selain smartphone maupun body kamera yang ada di petugas masing-masing. Namun sekali lagi ini juga perlu kita adakan penambahan-penambahan dalam setiap tahun anggaran yang berada. Lalu yang tidak kalah penting, kami juga sedang membangun adanya peraturan melalui peraturan Presiden tentang Rencana Umum Nasional Keselamatan adalah program pembangunan aplikasi traffic attitude record. Jadi kepada mereka yang terlibat laka, nanti ada sistem pencatatan dan moga-moga pencatatan-pencatatan ini nanti bisa digunakan oleh Bapak-bapak kita di pengadilan, apakah yang bersangkutan masih layak pegang SIM atau di penalti untuk sementara waktu? Kemudian, kami laporkan kepada Bapak dan Ibu juga sekalian, pada penyelenggaraan Lebaran dua tahun lalu, dari hasil koordinasi kami dengan PUPR dan pengelola jalan tol, Alhamdulillah, kami bisa memanfaatkan gedung yang tidak dipakai di kilometer 29 milik jasa marga, sekarang sudah menjadi kantor e, PJR yang tahun lalu dan tahun kemarin ini kita optimalkan untuk pengamanan lebaran karena isinya peralatan dan e, sumbangan data yang masuk sudah pada e, level kerjasama yang cukup baik sehingga bisa dimanfaatkan. Artinya, kami juga sedang mengupayakan melalui eh, rapat forum pagi hari ini mohon dukungan eh, kepada Bapak-Bapak Komisi 3 untuk bisa berbicara juga dengan Komisi 5, dengan Menteri PUPR, Pak. Kemarin kami sudah ada ground breaking untuk pembangunan kantor PJR di Jalan Tol. Moga-moga ini menjadi satu persyaratan layanan minimum yang harus ada di setiap penyelenggara. Kalaupun Pak Asrena tidak punya anggaran gitu, Pak. Ini tinggal dukungannya dengan Komisi 5, Menali Menteri PUPR. Ini ada contoh gambar prototipe yang sedang kita perjuangkan, kemarin sudah ada ground breaking. moga-moga ada keberlangsungan. Yang satu ada di Kali Kangkung, kilometer 414, yang satu ada di sekitar eh, Jogja. Jogja. Nanti di sana dari rencana pembangunan jalan tol yang akan dibangun oleh jalan oleh Menteri PUPR adalah persimpangan tersibuk di Jawa Tengah. Oleh karena itu tempat ini cukup strategis dan alhamdulillah, mereka sudah mengakomodir ini. Moga-moga tidak ada masalah tentang pengalihan status barang milik negara ini, toh sama saja, Pak, uangnya uang negara juga yang pakai alat negara juga. Nah, tinggal nanti dukungan lain-lainnya akan turun kemana, karena semuanya menggunakan IT. Pasti dukungan yang terbesar besok adalah pada kebutuhan tentang kepastian dukungan dari jaringan. Bapak dan Ibu sekalian, kami juga terus menambah. Eh, tadi sudah kami sampaikan tentang kendaraan-kendaraan roda 2 maupun roda 4 namun karena dunia juga sekarang sedang berkembang, kami harus memastikan kepastian dan ketepatan perencanaan apakah yang kita beli masih yang berbahan bakar fosil ataupun yang berbahan bakar listrik. Tapi ini semua masih ada ketergantungan bagaimana PLN, bagaimana fast charging dan yang sebagainya disediakan. Untuk forum-forum tertentu KTT yang sifat internasional kebutuhan ini sudah kita gunakan pada saat dua KTT baik Labuan Bajo maupun e, di Bali. Data terkait pertumbuhan jalan dari Badan Pusat Statistik e, jalan terus bertambah. Kemudian masih jalan yang terpadat adalah sekitar Jawa. Namun kami memproyeksikan bahwa ke depan tol Trans Sumatera, tol Trans Jawa. Trans Kalimantan dan ibu kota, Trans Sulawesi, bahkan Trans Papua. Nanti kami akan sampaikan eh, mohon dukungan yang berikutnya tentang antisipasi tantangan tugas yang eh, baru kali saja kami sampaikan. Dengan kewenangan dan beban tugas eh, Polantas yang saya sedemikian luas, kami memiliki beban kerja yang cukup tinggi. Sehingga tuntutan personil polisi lalu lintas yang prediktif, responsibilitas, transparansi, dan berkeadilan, maka kami menganggap e, perlu melakukan rasionalisasi dalam rangka pengaturan struktur organisasi Korlantas Polri. Salah satunya yaitu menguatkan organisasi subditual dan PJR Ditgakum Korlantas Polri menjadi direktorat polisi lalu lintas jalan raya. Kami sudah masukkan usul, usulan ini ke Pak Asrena, Pak Mohon dukungannya, barangkali tadi untuk menjawab e, yang akan mengawaki trans-trans ini karena ke depan bukan hanya patroli tapi juga menangani kasus laka-laka yang ada di jalan tol. Kami berharap PJR saat PJR di depan akan setingkat dengan bintang satu. Kemudian yang berikutnya upaya-upaya regiden Korlantas Polri. Yang pertama adalah layanan samsat digital nasional untuk memudahkan masyarakat dalam proses pengesahan STNK tahunan pembayaran PKB dan SWD Klg secara online melalui smartphone baik Android maupun iOS. Dari mana saja dan kapan saja tanpa harus ke Samsat telah terimplementasi pada 33 dari 34 provinsi. Kemudian catatan berikutnya adalah penerbitan STNK dan TNKB khusus atau rahasia. Ini yang banyak ditanyakan Pak sekarang mohon maaf. Secara selektif kita laksanakan dan ketat untuk memastikan tercapainya tujuan penerbitannya, yaitu untuk pengamanan pejabat, baik personil dan run more yang digunakan ini kami, kami evaluasi Bapak, contoh kami menerbitkan katakanlah RF waktu itu, dari hasil evaluasi kami ternyata polda-polda khususnya Metro Jaya bukan hanya menerbitkan RF ini untuk pejabat yang sudah ada plat nomornya, tapi juga diberikan kepada umum. Kami khawatir ini yang memacu peningkatan PNBP, sehingga mengabaikan RF tadi. Sementara perilaku yang menggunakan RF di jalan tambah lampu biru, tambah sirine, kita suruh minggir semua Pak. Padahal bukan siapa-siapa. Sehingga itu kami hentikan dan kami sekarang tidak lagi menerbitkan secara sendiri, tapi semua lewat rekomendasi by Intelcam dan Propam. Jadi korlantas ini dikontrol, dir, pada dirlantas juga dikontrol Pak. Jadi nomor-nomornya nanti yang terbaru, sudah ada yang keluar, jadi RFRF -RF besok sama dengan yang lain Pak nanti untuk yang baru melalui Pak Kabik baru kami terbitkan dengan catatan yang ada ini contoh yang kami sampaikan zet uh, zet ya datang ya h ada yang p untuk polisi nah. ini ini nomor khusus bapak nomor khusus bapak. nomor khusus pak kalau yang nomor rahasia tidak kasih tahu pak namanya juga rahasia kan begitu pak ya jadi kalau bapak pakai rahasia tidak kita kasih tahu, kalau tahu ke orang tapi kalau tercatat di etle kita tahu persis oh yang pakai ini nomor aslinya ini itu itu, itu yang sedang kita kembangkan namanya rahasia pak itu khusus bakal? itu khusus pak khusus. Siap. yang ada rahasia apa? rahasia bebas pak Habib. nomornya acak pak. kita acak pak siap. Nomornya. jadi nggak ada yang tahu ya polisi pun nggak tahu namanya dan juga kita amankan mobil dan petuk pegawainya. Siap. siap siap mohon mohon untuk uh, malu pak Habib. Siap. kemudian kami menghadirkan layanan e-faktur. Sebagai sistem terintegrasi antara dealer, agen pemegang merek dan Polri. Ini sebagai jawaban janji kami kepada Bapak-bapak Komisi 3 pada saat kami baru menjabat bahwa selama ini kami menunggu di belakang loket, Pak. Yang daftar yang kita kasih nomor. Sekarang kita akan tiru Menteri Dalam Negeri, Pak. Bayi baru lahir sudah punya NIK. Jadi mobil baru diproduk kita harapkan ini sudah link ke dataran mor kita. Nah melalui i e faktor ini pak, jadi nanti kita harapkan yang sifatnya pelayanan lambat-lambat pakai coba-coba nomor kendaraan, moga-moga besok bapak-bapak ke dealer beli itu sudah bisa dapat nomornya. Nah nomor yang eh, kita ingin perjuangkan pak untuk menambah PNBP. Bukan dengan jual RF tadi, itu mohon maaf kalau kami menggunakan istilah jual, Pak. Selama ini kita terkesan begitu mengejar target. Besok kita harapkan pemerintah bisa menerbitkan satu keputusan. Nomor itu bisa contohnya saya pakai contoh mobil ini Yusri 1, Pak. Kalau dia berani bayar 500 juta untuk 5 tahun, kenapa tidak? Masuk Tapi masuk PNBP, Pak. Itu jauh lebih realistis bebas ganjil genap kita tawarkan kalau namanya Yusrinya ada 16 orang yang mengajukan kita lelang Pak sampai paling mahal tertinggi siapa masuk negara lagi Pak jadi mohon izin mungkin itu perhitungan PNBP ke depan yang jauh lebih realistis ketimbang mohon maaf kami mohon sekali lagi SIM jangan dijadikan target Pak kami khawatir kasat pentas kami jualan lagi nggak lulus dilulus lulusin Pak sudah terjadi yang belum waktunya pindah golongan dipindahkan Pak, ngejar PNBP. Nah, barangkali penawaran ini kami harapkan dukungan dari Bapak, moga-moga segera bisa terbit. Nanti plat nomor kita perbaiki Pak, data ranmor kita pastikan, siapa yang berminat dengan nomor-nomor tertentu, toh masuk semua ke data kita sejak diterbitkan sampai kepada pencatatan nanti apabila tercatat di etle. Ini menjadi uh, solusi alternatif untuk menambah PNBP negara. Selain tadi kami upayakan dari dana tilang yang selama ini tidak tahu kemana Pak. Siap. Kemudian kami juga menghadirkan aplikasi ERI yang kami sampaikan tadi, ERI ini elektronik registration dan identifikasi, jadi semua kendaraan masuk ke data ERI baru nanti silakan digunakan untuk apakah swasta Kalau ini. Kalau kita melihat sekarang di lapangan Pak, banyak plat nomor yang mungkin saya tidak tahu lagi. Jadi semua instansi mengeluarkan plat nomor masing-masing, kesekjenannya. Kami khawatir undang-undang lalu lintas tidak jadikan acuan Bapak. Semua pakai kewenangan masing-masing, bukan aturan lagi undang-undang lalu lintas. Akhirnya nanti Bapak-Bapak pasti akan bingung ini nomor siapa, ini nomor siapa, dan itu ditiru lagi-lagi oleh tukang yang bikin pinggir jalan, kami tidak bisa kontrol lagi, Pak, ini siapa. bagi ketika dipotret sama Eri, ternyata tidak pernah terdata. Amal kemoga dengan adanya e-faktur, kita proaktif mencatat, penegakan hukum juga semakin e, tertib. Kami dengan tim SAMSAT Nasional sudah berjalan kepada para, para gubernur untuk meminta mengenolkan biaya balik nama, Pak. Dan pajak progresif. Karena faktanya tidak, meng, mohon maaf bahasa Jakarta, tidak ngefek kenaikannya tidak ada justru dipakai untuk menghindari pajak itu sendiri Pak. Alasan mereka, saya mau balik nama, tapi biaya balik nama lebih mahal daripada harga kendaraannya. Sehingga data ranmor kita tidak dapat Pak. Sedangkan kami mendapatkan amanah mengidentifikasi kendaraan dan pengemudi. Ini yang pertama, yang kedua kami juga melalui dasar samsat nasional yang tadi untuk orang yang punya mobil mau 3, 4, biar saja. Tidak usah diprogresif, karena faktanya kemarin terjadi Pak. Ketika kami berbicara dengan e, Ibu Niko dari Pertamina untuk menghitung tentang subsidi, ada orang yang secara bep, di catatan harus mendapat subsidi tapi dia punya mobil Alphard. Rumahnya gubuk, Pak. Rumahnya gubuk, Pak. Ternyata ini titipan, cuman pinjam STNK menghindari pajak progresif. Numpang nama. <laughs> numpang nama. <laughs> itu kalau mobilnya mohon maaf, tapi mohon maaf saya menyebut merek. Mobilnya menggunakan bahan bakar yang harus disubsidi oleh pemerintah, Pak, ternyata. Nah, ini e, ketidaktertiban ini harus kami jawab dengan identifikasi tadi. Ke depan yang tidak bayar pajak barangkali, Pak, yang nomornya tidak jelas barangkali tidak bisa nosel itu mengucurkan bahan bakarnya. Atau tidak bisa parkir barangkali. Nah, ini saya kira tugas kami menertibkan data ini yang mohon dukungan dari bapak dan ibu sekalian untuk memastikan tentang Eri ini bisa berjalan dengan dengan baik. Kemudian yang berikutnya adalah eh, yang sudah kami laporkan di depan tadi tentang program konversi kendaraan dengan memberikan pembebasan biaya nol eh, karena ini sudah sifatnya sudah arahan dan Pak Kapolri sudah menerbitkan surat eh, sehingga kami harus loyal dengan ini tinggal menunggu mekanismenya bagaimana tapi yang pasti ini mengurangi PNBP kalau kita menggantungkan lagi dari materialnya tadi, karena semuanya TNKB-nya, STNK-nya, BPKB-nya, kita subsidi material. Kita subsidi, sedangkan kita pada saat pesan kita beli. Material. Ini yang eh, tahun 2003 ini sedang berjalan. Kemudian kami juga terus mendorong kesadaran pembayaran pajak kendaraan bermotor dan sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas yang dapat secara langsung dapat meningkatkan PNBP dengan inisiasi penghapusan BBN2 dan pajak progresif kendaraan bermotor. Kami dihubungi oleh senior kami kebetulan menjabat gubernur Kaltara sekarang, Pak. Jadi yang ada di sana mobilnya itu kan platnya plat Kalimantan Timur. Yang paling banyak ini mantan Kalimantan juga ya. Ini kita nggak dapat pajak kendaraan bermotor, semua bayarnya di daerah masing-masing tapi pakai jalan di provinsi itu. mobil, nah, mobil Jawa atau mobil tempatnya Pak Yusri, DD pindah ke sana sehingga eh, apa yang kami dorong untuk BBN0 ini kita harapkan siapa saja yang mengoperasionalkan kendaraannya di daerah tersebut bisa balik nama dan dia bayar pajak di sana sehingga daerah punya biaya untuk membangun daerahnya termasuk bisa bantu polisinya maksud kami begitu pak nah salah satunya sudah dibuktikan dengan beberapa pimpinan daerah yang mendapatkan apresi dari bapak Kapolri dengan membantu memasang etle di wilayahnya masing-masing itu kemarin pada saat beberapa penyelenggaraan sudah mendapatkan apresi dari Bapak Kapolri. Moga-moga bisa diikuti oleh para gubernur lainnya karena uangnya cukup banyak Pak, potensinya triliunan Pak. Sedangkan kemarin tahun 2022 berdasarkan perhitungan kami, secara nasional rata-rata orang bayar pajak di Indonesia hanya 40 persen. 60-nya enggak tahu kemana Pak. 200 triliun kalau ya. Ini sayang Pak, artinya bisa dimanfaatkan untuk pembangunan. Kemudian yang berikutnya dari Regiden adalah kami rencana membangun gedung BPKB prototipe yang nanti di dalamnya ada arsip digital run more. Banyak anggota kami sakit-sakit, batuk-batuk Pak, hanya suruh jagain berkas yang bertahun-tahun, nyarinya pun susah, perlu ruangan lagi besar, nanti ke depan akan kita jadikan digital. Jadi artinya produk-produk nanti yang berupa kertas akan kita kurangi secara bertahap barangkali untuk memastikan Data-data ini yang penting semua terintegrasi bisa dimanfaatkan oleh negara dan para otoritas secara terbatas untuk kebutuhan yang berbagai macam kepentingan. Kemudian yang berikutnya cek fisik digital run more untuk memastikan kecepatan dan keakuratan yang selama ini kita e, ngecek manual kita akan laksanakan secara e, secara digital. Dengan harapan pemindaian fisik Ranmor dengan kamera endoskopi ini dapat memindai nomor rangka, nomor mesin kendaraan, sehingga dapat meningkatkan kualitas dari ET itu sendiri. Kemudian, arsip di Ranmor sudah kami sampaikan kepada Bapak karena e, ruangan juga terus bertambah, mudah kebakaran, bencana alam, atau kelalaian banjir sudah terjadi, Pak. Sehingga ini akan kita digitalisasi ke depan, ya, mohon dukungan untuk. Keberlangsungan program-program ini, kemudian yang berikutnya, kami juga sudah sekaligus mengeluarkan SOP-SOP-nya untuk pengelolaan arsip, kemiringan ranmor, dan sebagainya. Kemudian, kami masuk kepada program prioritas. Beberapa cuplikan program prioritas dalam penerbitan SIM dimulai dari pelaksanaan ujian praktek penggunaan elektronik e drive. Kami menyebutnya e-drive, dapat dilihat sensor dan teknologinya. Kemarin ada, ada surat kepada Bapak Kapolri menyatakan bahwa kami selama ini tidak pernah tahu gagalnya di mana. Melalui praktek ini dia bisa lihat langsung pak, gagalnya di mana, eh, gagalnya berapa, nilainya berapa. Kemudian kami juga dalam penerbitan SIM ini, Bapak Kapolri memerintahkan kami untuk membantu masyarakat dalam memudahkan proses perolehan SIM dan kami menjawab dengan kami mencetakkan buku soalnya pak SIM A dan SIM C mungkin uh, sudah sudah ada ya? sudah panduan moga-moga dengan buku ini dan nanti kita bisa masukkan juga ke aplikasi masyarakat bisa langsung baca pak itu ada soalnya dan jawabannya apa yang harus dikerjakan oleh mereka pada saat di belakang kemudi hanya nanti pada saat ujiannya kami acak pak jadi kalau mau lulus silakan baca semua. SIM A dan SIM C. Dengan jawaban artinya itu penjelasan kenapa dia harus e, berbuat. Hanya tinggal rem atau terus. Di aplikasi e, yang akan mereka hadapi pada saat ini. Kami juga mendorong para sekolah mengemudi untuk e, memiliki fasilitas yang sama untuk mereka bisa latihan pada saat ujian di kantor polisi. Karena kami juga menyadari, kantor polisi belum semuanya punya alat uji. Kita dorong mereka untuk kerjasama dengan sekolah mengemudi yang memiliki kualitas yang sama. Buku ini kita akan bagikan gratis, bisa dilihat juga di aplikasi apabila tidak ada yang dicetak. Moga-moga ini jawaban kami sebagai tidak lanjut arahan pimpinan untuk memudahkan masyarakat memperoleh SIM sesuai dengan kemampuan yang mereka bisa pelajari lebih awal. Ya, dulu kita dimarahin, Pak. Gimana mau lulus? Belum pernah ditentir, belum pernah dikasih latihan, tiba-tiba ujian. Katanya. Nah sekarang sudah ada bukunya. Moga-moga ini jawaban kita kepada masyarakat, bahwa kita ingin masyarakat semuanya selamat dengan pengetahuan dan attitude yang bisa dirubah setelah mereka membaca dan melatih diri. Kemudian yang kami sampaikan kepada Bapak kemarin atau tadi juga kami sampaikan lagi tentang kenapa SIM jangan dijadikan dengan target PNBP Pak. Kami khawatir dengan adanya target ini, kita mengabaikan faktor keselamatan, kita memudahkan orang, tapi di satu sisi kita sebenarnya mengorbankan mereka untuk menjadi calon-calon korban kecelakaan lalu lintas. Kini ini pun kita masih diperintahkan Pak Kapolri lagi untuk menguji lagi apakah praktek angka delapan itu masih relevan begitu, Pak. Sampai hari ini nanti kita akan coba terus kembangkan karena kami juga mengacu kepada yang diberlakukan secara internasional. Praktek-praktek uh, ini tentu saja harus diiringi dengan tidak adanya kesan mempersulit dari anggota untuk transaksi, tapi lebih kepada meningkatkan kemampuan motorik para calon pengemudi sehingga mereka bisa aman ketika berkendaraan di jalan. Kemudian penurunan kualitas pelayanan ini juga uh, kita tidak ingin uangnya tanda kutip masuk tapi kualitas pelayanan kita menjadi kecil. Kemudian kita juga mengurangi adanya modus-modus penyimpangan yang terkesan berlomba-lomba menjual SIM dengan target produksi SIM tapi menghilangkan esensi kompetensi pada SIM. Nah, kami berharap mohon bantuan juga bahwa ini kita ingin masyarakat sekali lagi bentuk hadir negara dalam perlindungan. Bukan kami mempersulit sekali lagi Pak. Kami kemarin tanya ke Jepang itu ternyata kalau ngambil SIM itu sampai program seperti D3 itu biayanya 40 juta. 40 juta. Nah, jadi begitu lulus SIM dia selamatan Pak, kalau kita di sini kasihanlah dikasih saja buat cari makan, tapi nggak selamat Pak di jalan, nah, kami khawatir itu dosanya jadi dosa kami Pak. Kemudian terakhir adalah prioritas keselamatan dan pelayanan publik, ini tentunya sekali lagi SIM ini kita harapkan adanya pembedaan pelayanan penerbitan STNK, tapi SIM pelayanan adalah pelayanan dengan tidak mempersulit atau adanya tidak transparan dalam pembayaran, kami akan mengupayakan seluruhnya melalui pembayaran dengan bank. Kemudian, kami menyampaikan, mohon maaf sekali lagi, Pak. Ini mungkin rangkuman tentang hambatan-hambatan dalam pelaksanaan tupoksi Korps Lalu Lintas yang perlu untuk segera dilakukan perbaikan. Adalah pemenuhan pembangunan ETLE. Kemudian, pengelaran pembangunan gedung satpas dan BPKB prototipe ini, moga-moga tadi yang kami sampaikan bahwa harapan anggaran alokasi yang dari PNBP regiden bisa dimaksimalkan ke gedung dan perangkatnya. Lalu pengadaan kendaraan bus SIMLING, ini masyarakat banyak yang terbantu dengan Sabtu Minggu kita mengadakan layanan SIM keliling. Kemudian kita juga berharap adanya anggaran sertifikasi instruktur, setiap tahun ini semakin berkurang. Kemudian kami juga sedang proses pembangunan sarana Indonesian Safety Driving Center yang nanti ini akan menjadi pusat pelatihan, baik sekolah mengemudi maupun para instruktur, lokasinya ada di Serpong Pak, lapangannya sudah ada, cukup luas tinggal nanti kita akan maksimalkan ini, moga-moga bisa diikuti di pembangunan ini di masing-masing daerah. Kemudian kami juga masih terus menyusun beberapa perkakor lantas untuk e, yang sudah ada, tapi nanti baru, beberapa yang akan baru terrealisasi pada tahun 2003 ini untuk perpol, karena e, masalah terkait dengan anggaran. Bapak dan Ibu sekalian, mungkin sementara ini yang kami sampaikan, yang e, dapat kami laporkan tentang hal-hal yang kami lakukan tahun 2022 dan 2023, mohon arahan, mohon masukan dan koreksi. Moga-moga pada pendalaman berikutnya bisa kita e, jawab. Kalau mungkin ada masalah-masalah yang secara spesifik disampaikan oleh Bapak dan Ibu sekalian yang terhormat. Demikian, mohon maaf, apabila dalam penyampaian ini ada yang kurang berkenan. Demikian paparan yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiqullah hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.